Ya, ini 3 lokomotif sama 15 kereta penumpang. Sebelumnya kita sudah berhasil mengirim 6 transit KRB gitu ya, atau DMU ya, ke Filipina gitu ya. Sebelumnya juga kita sudah mengirimkan batch terakhir dari Bangladesh juga, 250 kereta penumpang. Itu selesai sudah, kok. Kita baru tahun depan ini kita akan coba masuk ke pasar Afrika, masuk ke Kongo, masuk ke Zambia ya. Zambia ini mudah-mudahan sih, ini kalau nggak ada COVID sudah kontra sih ya, ada 30. Kalau ini sedang proses masuk ke Zambia gitu ya. Penguatan, kalau 17 Agustus kemarin Pak Presiden pesan bangga buatan Indonesia. Biasanya orang bangga buatan Indonesia itu mungkin fashion apa, ini adalah industri otomotif terutama kereta api. Saya rasa ini akan menjadi penguatan ya, dan semangat bagi bangsa Indonesia bahwa di tengah pandemi COVID, PT Inka terus produktif. Saya rasa itu teman-teman, terima kasih.